Berikut ini untuk pengujian inverter 24 volt 3000 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk tampilan inverternya. Kemudian untuk pengujian ini saya kasih ini ya, beban pemanas, kemudian ada kompor listrik di sini. Kemudian nanti yang selanjutnya akan saya uji shot di sini. Ini untuk nomor transaksinya 192.57.11.91.91.5 ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji inverter ini. Untuk yang pertama saya kasih beban pemanas ini ya. Di sini saya nyalakan semua. Kemudian di sini dia kebaca 1400 ini ya, 1400 di sini. Kemudian saya matikan. Saya rubah menggunakan ini kompor listrik ya. Saya hidupkan. Di sini suhunya dia saya kasih 280 derajat Celcius, kemudian di sini dia kebaca 2000 watt ini ya, 1900, kemudian saya tambah di sini. Ini 2000, kemudian saya tambah di sini. Ini udah 3000 watt ini ya. Kebaca 3000 watt ini, kemudian saya tambah di sini. Di sini dia udah kelebihan beban ya, karena udah melebihi dari 3000 watt. Kemudian dia posisi mati. Di sini dia ada kode error E12, dia menandakan ada kelebihan beban. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian selanjutnya akan saya uji shot. Di sini saya nyalakan, kemudian kabel buntung saya setokan menggunakan gunting. Untuk uji shot, untuk kode errornya di sini ada kode E11 yang menandakan ada error. Kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.